Tuhan, tolong saya. Waktu Tuhan, tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada sanggup menolong kami Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami. Hanya Engkau sumber di atas segalanya. Kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama lagi dalam saat teduh. Dan saya percaya kekuatan anugerah Tuhan itu, seperti lagu tadi berkata, bahwa janjinya itu seperti fajar pagi hari. Satu statement yang sampai hari ini saya selalu ingat dan menjadi kekuatan. If you miss the sunrise today, kalau kita gak ketemu matahari hari ini, Tuhan bisa bikin matahari yang baru. Artinya kesetiaannya itu sangat luar biasa. Baik, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya 153. Di situ dikatakan, lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Saudara Daud berseru kepada Tuhan dan dia berkata, lihat
sengsaraku, lihat kesusahanku. Dan dia berkata, luputkan aku. Saudara, dia minta supaya Tuhan lalukan semua kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, kesedihan, dan semua hal yang menghampiri dia. Tapi saudara, kadangkala dalam kehidupan kita, kita tidak bisa tahu apakah memang proses yang kita lewatin atau semua kesulitan, kesengsaraan itu memang langsung Tuhan bisa Tuhan bisa halau saat itu juga. Ada yang tetap Tuhan izinkan atau Tuhan luaskan, saudara. Tapi apa yang menjadi kekuatan Daud menghadapi setiap sengsara, menghadapi setiap kesulitan, saudara? Dia katakan, Tauratmu tidak kulupakan, saudara. Jadi firman Tuhan itu, jika kita tidak pernah melupakan, itu akan menjadi kekuatan ekstra supaya kita terus berjalan dan melihat selalu ada penghiburan dan kekuatan yang baru, saudara. Bahkan dia berkata, perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, saudara. Hidupkan aku sesuai dengan janjimu. Jadi dia katakan bahwa setiap masalah, setiap perkaranya itu, dia katakan, Tuhan perjuangkan, saudara. Yesus berkata, bukan hanya dia perjuangkan, malah dia katakan, come to me, datang padaku, engkau yang letih, lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan, I will give you rest, aku akan memberikan engkau ketenangan. Saudara, itu janjinya. Dia bukan hanya memperjuangkan kita, dia bukan hanya menebus kita, dia bukan hanya berjuang supaya saudara setiap perkara kita, kita bisa lewati dan diberi kemenangan. Tapi malah dia berkata, datang kepadaku dan kasih beban yang sulit, supaya aku bisa menolongmu, aku bisa menghiburmu, aku bisa memberikan kekuatan. Saudara, seperti lagu tadi berkata, waktu Tuhan menolong saya tersesatlah. Kita tanpa Tuhan itu tersesat. Kita tanpa Tuhan tidak ada arah. Kita tanpa Tuhan rasanya gak ada kemampuan. Tetapi dengan Tuhan, saudara, kau tidak akan pernah terhilang. Kau tidak akan pernah kehilangan arah. Kau akan selalu dituntun. Kau akan selalu disertai. Ketika kita dikatakan, janji Tuhan yang akan menghidupkan kita, janji Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru, menghidupkan jiwa kita yang lemah, menghidupkan hati kita yang hancur, menghidupkan semangat kita yang letih lesu. Dia akan menghidupkan lewat firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita lakukan setiap hari, saudara. Bahkan firman Allah berkata seperti ini, saudara. Daud berkata ayat ke 143, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Saudara, ini suatu hal yang bertolak belakang, saudara. Biasanya orang dalam kesusahan, saudara, akan menyendiri dan kemudian akan kadangkala sudah tidak tahu harus berbuat apa, saudara. Tapi yang luar biasa Daud, ketika dia ditimpa berbagai kemalangan, kesusahan, kesengsaraan, dia katakan, tetapi perintah-Mu, firman-Mu, atau isi hatimu, atau surat cintanya Yesus, itu menjadi kesukaannya. Karena dia tahu bahwa di dalam firman Allah ada kekuatan. Injil itu adalah kekuatan Allah. Maka ketika kita merenungkan firman, ketika kita di dalam kesusahan, renungkan firman Tuhan. Kita meditasi firman Tuhan. Kita datang dalam saat teduh dalam penyembahan kita, dan mulai bersyukur, mulai menyembah Dia, dan mulai merenungkan firman Allah. Bahkan pujian-pujian yang kita nyanyikan itu adalah lagu yang firman yang kita lagukan, saudara. Firman yang kita nyanyikan. Sehingga kadangkala saudara baru mendengarkan pujian, saudara baru mendengarkan lagu, saudara, Anda sudah merasa dikuatkan. Ada orang, saudara, yang dia belum mendengarkan firman Allah, tapi firman yang dinyanyikan lewat pujian, lewat penyembahan, orang-orang sudah mengalami kekuatan, mengalami penghiburan, mengalami jamahan Tuhan. Sebab itu, saudara, selalu luangkan waktu untuk merenungkan firman Allah. Dan merenungkan itu artinya bukan hanya baca, bukan hanya hafal, tapi kita taruh dalam pikiran kita. Kesusahan datang, kesengsaraan datang, semua hal yang buruk menimpa,
taruhkan firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penghibur, Tuhan itu kekuatan. Dia tidak pernah melupakan, Dia tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu berjanji menghidupkan aku, menghidupkan semangat yang lemah lesu, dan saudara akan diberi kekuatan yang baru. Hari ini hampiri Tuhan, dan biar firman Allah akan selalu menjadi kekuatan dan penghiburan kita di tengah kesengsaraan, di tengah kesusahan, di tengah malang. Bahkan dikatakan di dalam penderitaanku, di dalam dikatakan di dalam semua kesusahan dan kesesakan, ada Yesus yang rindu menolong setiap kita. Lewat firman Tuhan dan kasih-Nya yang luar biasa kan selalu ada buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan Engkau, merenungkan janji-Mu, merenungkan kasih-Mu, perintah-perintah-Mu, biar itu menjadi kesukaan dalam jiwa kami, sehingga akan meneduhkan, akan menguatkan, akan membangkitkan, menghidupkan jiwa kami yang lemah, yang susah, yang sengsara, yang menderita, yang mengalami kemalangan dan kesusahan. Dan di sana kami akan mendapatkan penghiburan, kekuatan, janji-Mu seperti fajar. Kami akan mendapatkan kekuatan baru dan berjalan kembali mengasihi Tuhan selama-lamanya. Biar berkat Allah, kasih setia Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk kebersamaannya. Dan tetap kuat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan sumber di atas segala-galanya. Terima kasih buat semua dukungannya. Dan jika saudara diberkati, saudara boleh membagikan link ini kepada keluarga, saudara, kenalan yang mungkin sedang mengalami masalah, atau biar mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan. Maju terus dan sampai bertemu dalam berkat pagi. God bless you.